Pemberian nama Khadijah, bayi yang berusia 10 hari buah hati pasangan almarhum Sabni dengan Saitun warga desa Temenggung, itu disampaikan oleh Farori saat dia mengunjungi korban bentrok di desa setempat Rabu siang. Menurut Farori, pemberian nama anak korban cukup memiliki arti, di mana nama Siti Khadijah diambil dari nama istri Nabi Muhammad dengan harapan sikap bayi anak yatim ini nantinya sesuai dengan nama. Atas meninggalnya Sabni dalam peristiwa bentrok saat petugas kepolisian melakukan operasi penertiban penambang emas tanpa izin atau peti, Farori berharap warga tetap tabah di mana hal itu bukan kehendak, melainkan ajal. Dan itulah tadi kami mungkin hanya sangat terbatas, dan oleh karena itu kami hanya berharap kepada keluarga yang ditinggalkan ini sesuai dengan anjuran Nabi, dengan doa Allah Maha Pengasih supaya sabar dan tawakal. Nah, itulah hidup. Ridho Sarbani, JEK TV melaporkan.